Macam mau hujan, saya punya target ke Menara Tun juga ini. Okay. Jom kita tengok apa yang ada di Menara Tun juga sekarang lah. Okay. Mau hujan ini, macam mana mau pergi ke food festival. Ini dia Menara Tun juga. Lalu ada traffic light sini, tolak push, ini tutup. Tengok depan sini, ada Burn Cafe Burger and Coffee. Dia ada apa sangat? Tengok apa ada di sini. Then Korean Policing, Policing, Policing. Ini pun tidak ada. Ini ada nak naik lift lah di atas. Tengok so far ada tinggal kedai Burn Burger and Coffee ni. Kalau mau makan burger dengan coffee, ni next delivery. So ini hari ada tempat massage, chair massage. Okay. Miniature corner. Oh, ada money changer. Masih ada money changer situ. Ini Sri Vijaya. Ini medical testi, miniature corner, SMJ. Tapi macam tutup, tutup ataupun sudah buka tu saya tidak pasti. Sini ada British Tailor atas sini. Okay. Dan Jikong sudah. Ini ada hiasan Christmas. Kita tengok. Oh, saya pusing sini tu sah. Oh, sini dia toilet sini sebelah kiri. Tengok. Toilet lelaki. Kemas lah dia punya toilet. Dapat kemas dan bersih. Ada sini. Oh, sini pun nothing much. Ini di Kuang Optometry di sini. Kuang Optometry, kedai spek, kedai spek di sini. Ada kedai jam, Ocean Watch. Ni Sui Xian Fashion, tapi dia tutup. Oh, belakang ni ada construction bangunan ni. Oh, tapi tak tahu adakah ini hotel, adakah ini pejabat, saya tidak pasti. Tapi nampak macam hampir siap. Tidak boleh naik atas. Sudah sip massage. Ini lah dulu, so tinggal ini lah. British Tailor, Ocean Watch. Tapi dia lagi popular pun sudah tidak ada ini. Saya makan. Nah, ni dululah rasanya, tapi sekarang nampak macam sudah tutup.
popular has terminated its operation. Sudah tutup sudah. Ini Richard Harry Design ada sini. Kalau mau gunting rambut. Ini tak ada. Ini tadi British Tailor. Okey. Kata silap kalau kita naik atas sini dia ada food court lah. Tapi nampak gaya macam sudah tutup juga. Inilah tu juga. Dulu okey lah tempat orang shopping-shopping, tapi sekarang dah I don't know. Vibe dia sudah banyak tutup lah, banyak tutup. Jom saya ke satu lagi tempat. Okey, bye bye tu juga. Yang pun ada mau tukar duit ada kat sini lah. Money changer. Oh, jom kita ke the hill atas sana. Ni ikut jalan belakang sini pun boleh juga sebenarnya dia.